Tes. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kembali menyambung ceramah pada malam ini. Kalau ikutkan kepada SOP, kita dah kendaki menamatkan syarahan bila azan Isyak berkumandang. Tapi boleh diberikan kelonggaran sekiranya jemaah mengizinkan untuk dianjakkan sedikit pelaksanaan untuk disyarahkan sedikit lagi ceramah. Jadi mohon izin daripada jemaah untuk menganjakkan. Sikit je, tidaklah panjang. Muslimin muslimat sekalian, balik kepada kun rabbaniyun. Jadilah kamu hamba Allah, wala takun ramadaniyun. Jangan hanya menjadi hamba di bulan Ramadan. Sebab itu solusi kepada masalah ramadaniyun ini ataupun orang-orang yang jadi hebat hanya di bulan Ramadan ini, solusinya ayuh istiqamah. Teruskanlah momentum yang tuan-tuan dah cipta sepanjang Ramadan untuk diheret ke bulan-bulan yang lain. Sebab itu tanda amalan kita ni diterima baik oleh Allah, kata Nabi, min sawabil hasanati alhasanatu ba'daha. Tanda kita punya kebaikan diterima oleh Allah adalah kebaikan itu dia tak berhenti di situ. Dia ada kesinambungan dengan kebaikan lain. Contoh, tuan-tuan puasa Ramadan 30 hari. Apa tanda puasa kita diterima? Tandanya adalah masuk Syawal, tuan-tuan puasa lagi 6. Itu tanda kesinambungan. Beruntunglah orang yang tiap-tiap tahun dapat puasa 6. Tahniah. Bukan kata benda tu wajib. Kan kata, ustaz ni suruh wajib. Bukan cerita wajib ni. Cerita kesinambungan. Sama juga macam mana kita nak tahu haji atau umrah kita diterima oleh Allah. Mudah saja. Kita cuba tengok. Ada orang semasa di Mekah, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram pergi masjid. Tak istiqomah. Istiqomah celah mana? Engkau duduk di sana, lima kali sehari pergi masjid. Hebat. Subuh 4:30 pergi masjid dah. Tunduk jalan langgar semua orang. Tapi balik ke Malaysia, sepelaung je rumah dia dengan masjid, tak pergi ke? Kita jumpa kedai mamak, tanya, engkau ni jarang tu pergi masjid sejak balik Mekah. Nak kata kuarantin dah 10 hari lah. Apa tak balik, tak pergi masjid lagi? Aku pergi Mekah baru ni, masa Nisfu Syaban. Malam Nisfu Syaban tu aku berdoa, beribadat, macam-macam. Pahala ibadat Nisfu Syaban di Mekah tak sama dengan di Subang Jaya. Satu amalan 100 ribu, Syekh. Aku duduk dalam masjid start pada waktu asar. Aku punya pahala ni kalau nak kira lah ya. Aku duduk 11 hari. Mana kalau aku mati minggu depan, Tuhan hutang pula pahala dengan aku. Dia rupa dia kira begitu. Orang patutlah tak pergi masjid. Dia kata aku pahala tu tak habis makan lagi. Nak tamak sangat buat apa? Dia pun relax je lah. Order lah mi saka ke apa. Tak tahulah dia makan, teh tarik, minum. Dia tak pergi. Mana dia tak ada istiqamah. Dia tak ada continuity. Sebab itulah muslimin muslimat sekalian, istiqamah ni susah. Itu kita tak nafikan. Cuma orang tua-tua dulu mengajarkan, kalau kita nak istiqamah, kita kena ada semangat yang sangat tinggi. Semangatlah penyelamat kita. Semangat. Semangat nak meneruskan. Itulah istiqamah. Macam orang meniaga. Kalau ikut dia meniaga tepi-tepi jalan ni, tak ada sangat. Orang sale pun kurang. Kalau ikut rasa nak tutup kedai, tak larat dah aku start dengan panas dengan apa. Tak baloi sebenarnya. Tapi berapa lama dah cik meniaga? Kat setahun lah. Dalam tak larat tu setahun dah. Atas semangat je. Nampak semangat. Baitulah orang tua-tua pesan. Hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Patah semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah. Lemah semangat, hidupkan susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang ibadat takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk masjid dapat malu. Kalau semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Kalau semangat sudah melemah,
duduk berunding, patahlah lidah. Kalau semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Kalau semangat sudah lari, daripada hidup lebih baiklah mati. Tapi kalau semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh tidak akan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Sebab itu hadirin hadirat, ayuh jadi orang yang istiqamah. Kita berpendirian teguh, duduk tegak amatlah kukuh. Diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh. Ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah berani. Mentaati sumpah, memegang janji. Janganlah kita sampai tahap semangat jadi menipis. Nescaya tuah tercampak, maruah pun terhakis. Semangat je yang menjadikan kita teruskan momentum itu. Tak ada dah. Apa lagi benda lain yang boleh memberi kita kekuatan? Semangat. Maka bagaimana nak mendapat semangat ini? Pertama kata ulama, berdoalah kepada Allah. Berdoalah. Sebab hanya Allah je yang kontrol kita ini. Doalah kepada Allah. Sebab itu dalam Quran kata para ulama ada ayat yang mana ayat itu Allah Ta'ala didik kita supaya minta dengan dia perkukuhkan iman kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, jangan kau jadikan hati kami condong kepada sesat selepas engkau beri petunjuk kepada kami. Kurniakanlah kami rahmat dan kasih sayangmu kerana engkau maha pemberi kurnia. Surah Ali Imran ayat 8. Allah Ta'ala sudah pukul canang. Mu nak istiqamah, minta dengan aku. Aku boleh bagi. Doa dengan aku. Sebab itu Nabi SAW pun kata ulama, dia sendiri memanjatkan satu doa. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Tara Nabi doa. Sehinggakan Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri pada Nabi, tanya, ya Rasulullah, Tuhan kan Nabi, doa buat benda, minta konsisten, amalan lah, hati biar tetap. Tuhan kan dah Allah, mablah dah, nak buat apa minta-minta lagi. Lainlah kami orang biasa. Apa dia jawab oleh Nabi? Ya Ummu Salamata, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai isteriku Ummu Salamah, tidaklah nama manusia kalau hatinya itu tidak berada di dalam genggaman Allah. Ada hari kita okey, ada hari dilepaskan genggaman itu. Maka minta kepada Allah supaya digenggamkan hati kita. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu tuan-tuan, kita ibadat ni ada tak kena-mengena dengan kudrat, iradat dan ketentuan Allah? Ada. Ada. Tuan-tuan nak sembahyang Isyak lepas ni, tuan-tuan confident ke tuan-tuan boleh sembahyang? Belum tentu. Tuan-tuan baru nak bangun, bab lama ngat bersila, terus serban kaki, tak boleh bangun terus. Apa tengah-tengah duduk, gawat pula dah. Ah, sudahlah gawat dah aku. Nyandar kat dinding, tak boleh bangun-bangun. Tak boleh jangka. Sebab itu masa azan tadi, cuba tengok. Allah didik kita. Ketika muazzin ataupun Bilal menyebutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawapan kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia, Ashadu an la ilaha illallah. Apa jawapan kita? Ashadu an la ilaha illallah. Ketika dia sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun jawab asyhadu anna Rasulullah. Tapi ketika Bilal menyebut hayya 'alas solah, adakah tuan-tuan jawab hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah? Dah. Kita terus surrender. La haula wala quwata illa billah. Bilal ajak sembahyang, "Moh sembahyang, jom sembahyang." La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya saya nak bangun, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, melainkan dia yang menolong saya. Ini orang yang tawakal pada Allah. Sebab itu orang istiqamah, dia kena gantungkan kudrat pada Allah, bukan kudrat dia. Kalau kudrat kita, kita takkan mungkin mampu untuk ibadah bulan Ramadan.
Tuan-tuan yang kuat isap rokok, tuan-tuan ingat senang nak berhenti isap rokok 13 jam 24 minit? Start pada subuh sampai maghrib. Tapi kenapa tuan-tuan boleh buat? Allah bantu kita. Ikut logik mana tuan-tuan isap 35 batang sehari ni, chain smoker, pernah tinggal ke rokok? Tak pernah tinggal. Keluar rumah, tepuk poket dulu. Lighter, rokok. Handphone tinggal, tak apa, jangan lighter. Ada rokok, tak ada lighter. Oh, terus hijau muka. Api tak ada. Kesian. Dia memang chain smoker. Saya kenal ada satu orang driver di Kuantan. Memang kuatlah isap rokok. Dia bawa kereta Kuantan Kuala Lumpur. 2 jam lebih. Ya. Kuantan Kuala Lumpur sebungkus rokok. Mamah agak. Dengan makan tembakau, cicah, kicap. Berapa tak tahulah. Sebungkus rokok. 2 jam sebungkus. Kita mungkin tuan-tuan yang heavy smoker tak ada sampai 2 jam sebungkus. Kuat isap rokok. Saya kadang tanya dia, bang, oh, kalau bulan puasa boleh berhenti? Boleh. Mana daripada subuh sampai petang? Mana nak pergi kerja pukul 7:30 tu, rokok atas almari, pandang je. Tak ada rasa apa. Ui, mabla. Macam mana pula gitu? Kena doa lah ustaz. Dia ajar pula saya. Kita kena doa. Aku baru nak ceramah, dia ajar dulu. Saya doa ustaz, minta Allah bantu saya. Ha, betul juga doa ya.